Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga, kita akan saling berbagi informasi, yaitu mengenai usai menangis di acara pernikahan Rizky The Academy dan Nadia Mustika Rahayu, Lesti Kejora tiba-tiba dijodohkan dengan salah satu pria yang tak asing lagi bagi pecinta dangdut Indonesia. Siapakah pria tersebut? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Pernikahan Rizky The Academy yang terkesan mendadak membuat publik terkejut. Rizky melepaskan masa lajangnya dengan mempersunting Nadia Mustika pada hari Jumat 17 Juli 2020 yang lalu. Yang tak kalah jadi sorotan, Lesti Kejora hadir di momen pernikahan sang mantan kekasih. Lesti bahkan terekam kamera menangis saat berpelukan dengan ibundanya Rizky dan Ridho The Academy. Tak hanya itu, Ridho kembaran Rizky pun harus melepas kakaknya melenggang ke pelaminan terlebih dahulu. Ridho bahkan sempat menangis saat melihat kebahagiaan terpancar dari Rizky The Academy bersama sang istri. "Kalau mereka sudah begini, aku bisa apa?" hik, tulis Rizky dalam postingan media sosialnya. Ridho kemudian mengunggah video singkat yang memperlihatkan kemesraan Rizky dan sang istri. Melihat keduanya saling bermesraan, Ridho pun hanya bisa gigit jari. Sesekali ia mengungkapkan nasibnya yang masih jomblo usai putus dari anak sulung Iis Dahlia. Meskipun demikian, Ridho tak lupa memanjatkan doa terbaik untuk saudara kembarnya tersebut. "Bisa sakit asma kalau begini terus, ey. Sesak nafas aku nengoknya. Pokoknya doa yang terbaik buat kalian berdua," tulis Ridho. Lantas warganet pun langsung membanjiri unggahan Ridho The Academy tersebut. Ridho bahkan dijodoh-jodohkan dengan Lesti Kejora lantaran sama-sama belum memiliki pasangan. "Udah Kak Ridho, sama Kak Lesti aja, sama-sama single," ucap salah satu warganet. "Sama-sama sendiri, nggak apa-apa dong kalau Ridho sama Lesti Kejora. Semoga jodoh, amin," tulis salah satu netizen dalam kolom komentar Ridho The Academy. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.